Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja kesehatan daerah tahun 2018 di salah satu hotel di Kota Bandung pada Selasa siang. Rakerkesda yang diikuti seluruh OPD kesehatan se-Jawa Barat kali ini mengangkat tiga topik pembahasan utama, yakni strategi percepatan eliminasi TBC, penurunan stunting, dan peningkatan cakupan serta mutu imunisasi. Guna meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program Iklan. Pembangunan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja kesehatan daerah 2018 di salah satu hotel di Kota Bandung Selasa siang. Rapat kerja kesehatan daerah yang diikuti seluruh kepala dinas serta kepala bidang kesehatan pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Barat ini mengangkat tiga topik permasalahan kesehatan di Jawa Barat, diantaranya strategi percepatan eliminasi penyakit TBC, penurunan angka pengidap stunting atau kekerdilan, serta peningkatan cakupan serta mutu dari imunisasi yang diberikan kepada masyarakat. Tiga topik permasalahan kesehatan tersebut dibahas secara mendalam dalam Rakerkesda kali ini. Seluruh program kesehatan akan berjalan secara sinkron antara pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kota kabupaten di Jawa Barat. Sinergitas dalam pelaksanaan program kesehatan, baik dinas kesehatan dengan sektor yang lain, bidang yang lain, maupun dinas kesehatan berarti dari Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota ya, yang tentunya nanti masing-masing punya peran serta. Nah, beberapa topik saat ini tahun 2018 ada tiga topik utama. Yang pertama itu masalah stunting yang kerdil itu ya. Saat ini melanda menjadi topik hangat ya di Indonesia sejak karena ada peningkatan kasus yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua kasus infeksi lama, infeksi yang lama itu penyakit terlupus baru nyangkut mengenai penurunan kasusnya yang masih belum dibahas target yang juga terus dalam pengobatannya belum berhasil semuanya karena masih ada beberapa kasus yang hilang jadi putus berobat. Rapat kerja kesehatan daerah tingkat Jawa Barat tahun 2018 ini digelar selama 3 hari. Selain ketiga topik utama yang akan menjadi bahan pembahasan, sosialisasi program Gerakan Masyarakat Sehat atau GERMAS pun terus ditingkatkan sesuai instruksi Presiden Jokowi untuk menciptakan masyarakat Indonesia sehat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.